7 berpakaian yang dilarang Islam, tidak menutup aurat. Diharuskannya menutup aurat agar mencegah dari berbagai kerusakan dan kejahatan. Karena aurat merupakan aib dan mampu memperburuk manusia apabila ditampakkan. Berpakaian menyerupai lawan jenis. Dilarang bagi laki-laki muslim mengenakan baju perempuan. Itu juga perempuan yang tidak diperbolehkan mengenakan pakaian laki-laki. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan dan para perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, menjulurkan pakaiannya karena sombong. Terdapat sejumlah dalil yang melarang untuk mengenakan baju dengan tujuan tinggi hati dan takabur di hadapan manusia. Di antaranya sabda Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah, Allah tidak akan melihat seorang yang menjulurkan kain sarungnya atau pakaian karena sombong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Malik, tidak memanjangkan pakaian untuk wanita. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya. Salah satunya melalui surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pria mengenakan sutra dan emas, sementara wanita dihalalkan atau diperbolehkan. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kenakan pakaian sutra karena orang yang mengenakannya di dunia tidak akan mengenakannya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anjuran mengenakan pakaian berwarna putih. Pakaian warna putih lebih diutamakan daripada warna lain, meski baju warna apa saja diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, kenakanlah pakaian berwarna putih karena itu lebih bersih dan lebih bagus. Kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan warna putih. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan Hakim. Tidak mendahulukan bagian kanan dalam mengawalinya. Sebagaimana ucapan Aisyah, Nabi SAW menyukai memulai dari kanan dalam segala urusannya, dalam memakai sandal, menyisir rambut, dan dalam bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.